lepaskan saja. Pasal apa? Dia akan belajar dari situ. Ada anak-anak kawan lah, dan sebabnya anak saya tak tengah oleh dia Arab di Jawa lah, mula berbahasa Indonesia. Mula berbahasa Indonesia. Tuhan
pornografi. Pasal apa? Pornografi ni akan berkait dengan apa orang ni tersebut. Bila kau melihat benda-benda yang video lucah ke, gambar lucah, gambar apa, perempuan apa, mungkin ke, ataupun cerita-cerita, baca novel lucah dan sebagainya, itu boleh merangsang apa untuk nak buat benda-benda yang diluarjakan lah. Contohnya kalau belajar tu dia buat sendiri, takut dia akan cuba buat dengan orang lain. Kadang-kadang macam apa, budak-budak ni, remaja ni, dia dah belajar dekat satu tempat, dia nak apply kan pula. Itu kadang-kadang ada kes yang dekat sekolah ni, kadang-kadang kami dapat juga apa, dari buku. Dia kata, kalau bagi sama kat sekolah tu, beritahu pasal apa, batas-batas hubungan antara bagi lelaki dengan perempuan. Pasal bila kami masuk sekolah, kami akan cuba modul yang ni lah. Dia bagi cerita dia apa kesan dia, apa burukan dia dan sebagainya. Sebab kadang-kadang budak-budak sekolah sekarang ni dia dah sakit kekuan. Dia makin maju ke hadapan, makin maju dari mak ayah dia. Jadi mak ayah dia nak anak kena advance juga lah. Dia tahu apa yang mak, apa yang anak-anak dia. Transseksual pula ataupun transvestite ni pula adalah dia punya perasaan nak pakai apa, nak menyerupai jantina yang lain. Dia rasa macam apa, contohlah ada kes yang lelaki dia suka pakai seluar dalam perempuan. Tapi dia kat luar ni okey je. Tapi dia suka pakai seluar dalam perempuan. Tak tahu apa perasaan dia. Yang itu adalah dinamakan sebagai transvestite. Dia kadang-kadang apa, kalau macam apa, selalu ni saya akan beli lelaki suka pakai ni. Kadang-kadang kalau yang perempuan pula dia suka, tak tahu, dia suka cuba belagak pakai baju-baju lelaki. Nak kata macam apa, tombol lah, cik lah. Macam dekat dalam TikTok kan, kalau banyak lelaki yang suka buat macam TV, dia tu perempuan. Contoh, kalau dia buat pakai kuala, pakai perempuan. Dia macam buat, dia lelaki tapi dia tak melakukan dia tu. Yes, betul. Tapi dia melakukan, Itulah cakap kind of style tu. Dia dapat, dia rasa kepuasan dengan benda-benda macam tu. Ada itu yang ada sekali tu dekat TikTok ke apa tau. Dia jual tudung pun. Sekali pandang dia pakai tudung pun nampak perempuan dia. Okey, masalahnya masyarakat kita, dia orang puji ke cantik. Itu itulah masalah masyarakat, masalah media sosial sekarang ni. Masalah media sosial. Jadi kalau sedangkan kita dah tengok macam tu, apatah lagi pada anak kita. Anak kita ni makin lama makin terdedah dengan dia kalau tak ada kawalan. Okay, alright. Di pasal apa sekarang ni pun saya kena laju sikit lah. Tapi dah habis dah sebenarnya ni. Sekejap kan? Alright. Jadi last kali adalah tanggungjawab seksualiti. Jadi remaja ini perlu diri untuk tanggungjawab terhadap diri sendiri. Diorang kena tahulah apa tanggungjawab diorang pada keluarga diorang, pada agama, pada budaya dan masyarakat. Dan remaja ini perlu diberi maklumat serta pendidikan seks yang jelas dan tepat. So dah dapat maklumat pendidikan seks jelas dan tepat ni, cikgu-cikgu kat sekolah anak-anak dia kena adalah dalam pendidikan, dalam pendidikan jasmani kesihatan tu dah diajar lah juga sekarang ni. Jadi benda-benda tu lah dah meliputi lah, dah merangkumi semua. Dan di NPKS ni pun kami memang dah masuk sekolah dan sebagainya untuk kami terangkan berkaitan dengan pendidikan kesihatan seksualiti ni. Kemudian mereka perlu tahu melindungi diri dan pasangan daripada kekerasan emosi, mental, fizikal dan seksual, dan tidak punya kuasa atau pengawal hubungan. Kadang-kadang bila ada yang dah jadi boyfriend ke girlfriend ni, kadang-kadang dia cuma tunjuk dominan dia. Dan kira lelaki ni dia rasa padahal dia baru apa, yang satu dengan dua lah. Wah, tak main nak kontrol dia punya girlfriend.